Halo Lur, Assalamualaikum. Kali ini mau ganti speaker koaksial punya mobil Grand Max ini ya Lur ya. Oke Lur, ikuti terus aja videonya Lur. Sansui ya Lur. Mau kita ora. Nah, ini ya Lur ya, ini udah selesai. Ini tinggal pemasangan di sini. Kita pasang dulu dan kita kencangkan dahulu ya Lur ya. Ini udah terpasang, tapi kalau yang bagus itu sini harus ada, biasanya ada ringnya ya Lur ya, ada ringnya, ada karetnya, tapi pemilik atau owner mobilnya pengen seperti ini aja, nggak usah ditambahi ring. Nah ini tinggal coba suaranya ini nanti. Oke Lur, ikuti terus Lur. Ini udah terpasang tapi tidak nyala ini Lur. Nah, ternyata telah dibongkar kabel-kabelnya. Ini kondisinya seperti ini Lur. Nah, ini masih ada kabel bawaannya, tetapi ini bikin jalur sendiri. Nah, ini kayak gini Lur. Untel-untelan ini Lur. Nah, ini sekalian kita perbaiki untuk jalur kabel-kabelnya. Nah ini Lur, ini setelah kita lakukan perbaikan, nah ini nanti kita semprot dulu Lur, karena sudah banyak yang ngerak ini Lur. Nah ini udah kita sambungkan kabel-kabelnya. Seperti ini untuk cara penyambungan kabelnya, saya udah bikinkan videonya ya Lur ya, nanti bisa dilihat di video saya. Nah ini speaker-speakernya, insya Allah udah sip Lur, udah bunyi lagi nih Lur. Soalnya tadi habis diganti nggak bunyi, ternyata ini Lur. Kabel-kabelnya di sini udah acak-acakan. Ini udah bunyi ya Lur ya. Udah normal semua. Kabel-kabel udah diperbaiki, speaker udah baru dengan merek Sansui ini Lur.